Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bikin video Shopee haul lagi, dan kali ini aku beli rok. Dan ini paketnya. Rok kali ini aku belinya di Sasa Skirt. Pengikutnya itu udah 124.700 dan penilaian mereka 4,8 dari 5. Performa chatnya juga cepat dan waktu pengemasannya itu cepat dalam waktu 24 jam. Nah, daripada kita lama-lama, langsung aja kita buka paketnya. Ini paketnya, dan langsung aja aku buka. Nah, ini dia barangnya. Dan di sini ada struknya. Langsung aja ya, barang yang pertama yang aku beli itu button denim skirt dark blue. Ini mereka kalau nggak salah ada banyak warna, tapi aku pilihnya yang dark blue biar netral-netral aja kalau dipakai. Ini dia barangnya. Ini gimana? Nah, ini untuk rok yang pertama. Roknya itu kayak rok biasa pada umumnya, rok yang jeans atau denim gitu. Cuma di sini ada aksen buttonnya atau kancing sampai ke bawah. Tuh. Jadi kalau kita mau pakai ini, kita harus pakai atau sebisa mungkin kita harus pakai legging. Saya akan bahas dulu dari bentuk luarnya. Nah, di sini dia ada kantongnya di kiri dan di kanan. Tuh. Ada tempat untuk beltnya. Dan di bawah kayak gini, dan untuk bahannya atau kainnya itu menurut aku lumayan tipis dibanding beberapa rok-rok dan pakaian aku yang berbahan denim kayak ini nih, lumayan tipis, tapi tenang aja karena ini sudah pasti gak nerawang tuh. Nah, kayak gini tuh gak nerawang sama sekali. Nah, untuk si rok yang jeans ini harganya Rp109.000. Untuk lebih jelasnya, aku akan bacain dulu di keterangan dari si tokonya ini untuk rok yang ini tuh gimana. Ini fabricnya soft jeans high quality ya, ini halus banget jeansnya. Terus cuttingnya model A, pinggang belakang pakai karet, terus kancing hidup ya. Ini kancingnya bisa kita buka semuanya. Aku ambil yang tengah aja. Ini bukan kancing mati ya, teman-teman. Salah. Nah, tuh. Tuh kancingnya kancing hidup, bisa kebuka. Terus ada kantong kanan kiri, udah aku kasih lihat tadi juga ke kalian. Untuk size-nya free size fit to L. Lingkar pinggangnya 58 cm sampai 80 cm bisa karena ini karetnya. Terus panjangnya 93 cm dan lingkar bawahnya plus minus 140 cm. Lingkar bawahnya itu yang ini. Nah, bawah roknya itu kayak gitu. Nah, dan aku akan kasih lihat ke kalian try on-nya kayak gimana di aku. Lanjut ke rok yang kedua ya, ini Luca Crepe Skirt Choco. Aku beli warna, maksudnya itu warnanya yang choco. Ini harganya Rp139.000. Nah, jadi ini tuh roknya rok please cat. Bahannya tuh bukan dari jersey atau high cat, kain apa itu namanya, kain high cat. Nah, ini penampakan roknya aku kasih lihat dulu ke kalian kayak gimana. Tuh. Ini aku suka banget sama rok plisketnya. Dan jujur ini pertama kali aku beli rok plisket karena emang aku yang nyarinya itu yang lipitnya agak besar-besar gini. Dan ini kelihatannya rapi, bisa disetrika walaupun nanti disetrikanya kita pasti akan agak kerepotan. Untuk pinggangnya di sini karet.
kayak gini. Terus ada tempat beltnya juga. Nah, fleece capnya itu rapi, terus lebar-lebar lipitannya kayak gini. Nah, ini roknya lumayan panjang tuh. Kan kita lihat ke bahannya. Tuh. Ini menurut aku bahannya juga nggak nerawang. Padahal tadinya aku kira bakal nerawang karena ini katanya sejenis, bahannya itu sejenis crack gitu. Tuh. Tapi ini kayak melar-melar gitu kayaknya. Terus untuk ujung bawah roknya aku suka karena ini tuh dijahit. Dijahit. Ada jahitan kayak gini. Aku suka banget pakai rok yang ada jahitan kayak gini di bawah. Oke, langsung aja aku baca keterangannya. Di sini katanya fabric-nya crepe, high quality, mirip chiffon tapi lebih tebal. Untuk cutting-nya, cutting bawahnya lebih lebar dan kelilingnya bagian bawahnya itu, yang ini bagian bawah roknya itu 2,5 meter. Terus untuk pinggang, untuk ukurannya kan ini full karet jadi fit to XL. Muat untuk ukuran S sampai dengan XL. Lingkar pinggangnya 68 sampai 112 cm. Panjang roknya kurang lebih 100 cm. Itu berarti itu bakal panjang banget di aku. Untuk rok yang kedua ini langsung aja kita lihat try on-nya kayak gimana. Nah, itu tadi kedua rok yang aku review kali ini. Dan aku bisa bilang kalau aku suka banget sama kedua roknya. Mungkin ada plus minusnya, cuman overall aku suka. Mungkin nanti aku bakal nyobain rok-rok yang lain dari toko Sasa Skirt ini karena aku puas banget sama kedua rok ini. Oke, sekian dulu dari video aku kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.